Halo semua, seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah bangsa yang menghargai setiap perbedaan. Keberagaman inilah yang menyatukan dan menguatkan kita. Sesuai dengan semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Hal inilah yang membuat bangsa kita memiliki nilai toleransi yang tinggi, termasuk kebebasan dalam berkarya. Golkar mengajak seluruh masyarakat untuk berekspresi dan berpendapat melalui karya, dengan tetap menjaga semangat kebinekaan. Nah, kebebasan berekspresi dan berkarya adalah hak setiap warga negara. Kebebasan itulah yang harus kita lindungi agar masyarakat merasa aman. Dan kami akan berupaya memastikan hal itu. Hai. Halo. Welcome. Seru banget sih aman hari ini kan ya. Aman tempatnya. Aman banget. Enak ya udah datang. Homi banget ya kan. Thank you so much. Iya. Jadi gimana, Mbak? Jadi intinya kebebasan berkarya, masyarakat merdeka. Golkar membangun untuk semua. Golkar nomor 4. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.